Oke, kembali lagi bersama Rumoto Vlog. Jadi, apakah ini kita kedatangan knalpot baru buat Kylek biru dari Radamel Racing. Ini baru datang tadi knalpotnya dari Radamel Racing. Knalpot apa kira-kira? Langsung aja kita buka. Yang pasti ini buat WR. WR155. Jadi jangan tanya buat motor apa. Oke, langsung aja kita buka knalpotnya. Ini udah kebuka, kita keluarin satu-satu dulu. Ini slancer apa sih namanya? Pipa, leheran depannya, terus dan ini dia knalpotnya. Dalamnya udah nggak ada lagi, kosong bener cok, nggak ada lagi. Kita langsung buka aja ini plastiknya. Kita mulai dari slancernya, kita mulai dari slancernya aja dulu. Oke, jadi ini dia knalpotnya. Radamel Racing. Anjay. Warna birunya cakep, cok. Nih. Warna leherannya biru. Ini yang leheran depannya. Ini kalau ini apa sebenarnya? Jadi ini tuh sebenarnya tipenya sama kayak yang lama yang sekarang saya pakai, Radamel F4 karbon, cuma yang bikin beda itu warnanya. Jadi kalau yang ini slancernya stainless, ujungnya karbon. Kalau yang sana slancernya dari ujung, sampai leheran depannya lah pokoknya, itu warnanya biru. Jadi ini yang stainless slancernya, cuma untuk leheran depannya ini karbon lagi, apa sih namanya? Biru. Ini warna birunya nggak akan pudar, karena sampai sekarang pakai yang lama juga nggak pudar warna birunya, jadi aman. Ini ujungnya karbon asli nih. Tuh kelihatan tuh karbon asli. Lumayan ringan juga sih bobotnya. Kalau untuk harganya Radamel F4 karbon ini tuh kemarin 1,5 kalau nggak salah, 1.500. Itu udah free laser nama. Cakep sih. Ini abis ini kita pasang, tapi motornya masih di ini apa? Di tukang cuci kemarin, dicuci sekalian detailing dikit-dikit lah. Terus pas lagi diproses ternyata hujan, ya udahlah, motornya ditinggal, diambil hari ini. Jadi hari ini kita pasang, kita lihat tampilannya kayak gimana dan kita dengerin suaranya nanti kayak gimana. Kita cek sound nanti. Oke, jadi ini dia knalpotnya. Ini udah kepasang. Nih. Ini Radamel F4 karbon, cuma yang stainless. Ini Radamel F4 karbon, cuma yang stainless, slancernya stainless, kan ada yang full biru, itu slancernya warna biru kayak punya saya yang lama. Cuma kalau yang ini stainless. Dan untuk leheran depannya sama saya dipoles lagi, karena tadinya kan bawahnya biru. Cuma kalau menurut saya kalau biru mah kayaknya udah terlalu banyak, nanti takutnya terlalu rame sama warna biru. Jadinya saya poles jadi stainless lagi biar nggak terlalu rame aja lah warna birunya. Jadi ini dia, ini belakangnya karbon. Ini ngerekamnya pakai kamera HP sih. Jadi ya penampakan knalpotnya tuh kayak gini sih. Cakep sih kalau kata saya mah. Yang biru juga cakep, cuma ini yang warna silver. Untuk harganya tuh 1.500 kalau nggak salah. 1.500. Itu udah free laser nama. Cuma yang ini nggak di laser, biar polos aja. Cakep sih looknya kelihatan.
Oke, sekarang kita cek sound dulu. Udah nggak bisa terlalu digeber karena takutnya dimarah orang. Ini kompleks tentara, soalnya kompleks kacang hijau, nanti kita dilempar sepatu PDL. Jadi mungkin segitu suaranya. Kalau untuk karakter suaranya itu dia lebih apa ya, lebih padat terus ngebas, padat ngebas. Jadi apa, ngebasnya nggak terlalu ngebas inilah, pokoknya enak didengarnya, padat terus ngebas, soalnya udah coba jalan juga kemarin. Kalau untuk masalah tarikan mah enak kata saya mah, udah dipakai coba kemarin juga ke Malang, terus bolak-balik lagi ke Malang kesini lagi. Jujur kalau buat perjalanan jauh lebih enak kayak gini sih, silencer panjang kayak gini. Jadi tenaganya tuh apa ya, nafasnya panjang-panjang. Jadi nggak cepat habis lah kalau digeber di trek jauh gitu, perjalanan jauh. Kalau yang ini tuh dia PNP buat WR155, jadi ini udah PNP. Udah tinggal pasang buat WR, nggak ada rubah-rubahannya lah. Power boomnya ada di sebelah sini nih, di tengah. Dan buat CRF, buat KLX juga ada, bukan cuma buat WR doang, buat KLX, CRF semua ada. Jadi mungkin segitu aja untuk video pemasangan knalpotnya, karena kalau untuk model sama aja kayak yang lama, cuma beda warna doang, sama suaranya juga beda sih, lumayan beda. Lebih kata saya mah lebih enak yang ini, yang baru, lebih padat suaranya. Kalau buat kalian yang mau order, langsung aja ke Instagramnya Radamel Racing Reel, nanti sama saya tak ditaruh di deskripsi atau enggak di kolom komentar link Instagramnya. Oke, sampai di sini aja videonya, karena mau lanjut nyuci motor lagi, ini udah sore soalnya. See you next video.